Assalamualaikum. Hari ni akak terbang nak review asam pedas Johor. Paste asam pedas Johor. Sepupu dia jual. Sepupu akak terbang ni macam-macam produk dia buat. Kami terbang tu pun sepupu dia punya. Memang sepupu dia ni bagus-bagus lah. Kan? Hari ni dia nak test ni asam pedas Johor ni dengan ikan ikan selar dan ikan pari. Okey. Get ready guys. Okay, kalau ikut cara masak dia, letak air, masukkan paste, ikan, sayur-sayur, dia ambil bahan untuk masak asam lah. So senang ya. Campak-campak je orang cakap. Okay, kita masukkan paste asam sedas. Asam pedas. Satu kita buat dua paket lah. Ni kita masak ramuan tangkap muat. Cuma ada bendi dengan tomato je. Kita masukkan blender. Memang senang pun. Tak payah nak tumis-tumis. Kita masuk paste, rebus, masak sayur. Memang senanglah untuk ibu-ibu yang bekerja, balik nak cepat masak, nak bagi suami yang makan, anak-anak yang makan. So, paste ni sesuai lah. Nah, sebelum ni abang terbang yang masak. Akak tukar makan je. Hari ni akak terbang cuba-cuba nak masak. Guna paste. Agak-agak sedap lah kan. Masak pakai paste lagi senang. Leceh tu, kalau nak buat masak asam ni dengan belacan ni, daun kesum, bunga kantan, asam jawa, kunyit. Okay, apa lagi lah bahan ni? Banyak bahan tau. Jadi korang kalau ni sesuai untuk ibu-ibu malas sebenarnya. Aduh. Pakai paste je pun sedap. Okay. Jadi hari ni kita pakai dua jenis ikan, ikan pari dengan ikan selar. Ikan pari. Ikan mata besar kot. Entahlah yang ikan. Bau dia pun best lah. Betul. Ni senang. Tak payah letak apa-apa perisa. Tak payah letak garam. Semua dah siap. Tinggal masak je. Guna paste tu. Boleh masukkan ni? Boleh lah. Kita masukkan kapari. Ikan solar kot. Apa je dua ikan. Sementara tunggu masak ni, akak terbang nak bagi tahu. Sekarang kita ada buka base yang ketiga untuk ejen kambing terbang. Modal pun sangat rendah, serendah RM500. So, mana-mana yang nak join tim akak terbang, boleh cari kita orang dekat base kambing terbang Kuala Pilah ataupun WhatsApp terus kita orang dekat nombor 010-434-9737. Nanti kita orang akan ceritakan seronoknya jadi ejen kambing terbang. Okay, dah masak tu.
tinggal pendek. Lain sudu. Memang tak payah letak garam, memang dah secukup rasa. Ingat nak tutup api je ni. Pedas pun rasa, asam pun rasa, garam pun rasa. Memang cukup rasa lah. Sekejap lagi dia tutup api dia. Timbang-bang dia lekat je. Lepas tu kita tutup api. Yo, sedap. Rasa yeah. Sikit. Oh, padu. Oh, padu teruk ni. Ni kau nak masak nasi lopi ni? Kata rasul ni, bukan rasul ni. Oh. Sedap guys. Sebab kami orang pilih kan. Sedap ni, dia punya podeh pun sedap lah. Dah, eh? Okay guys, kita jumpa lagi. Lauk pun dah masak. Korang bolehlah cari tu. Apa nama dia tadi? Asam pedas Johor. Ni guys. Ni asam pedas Johor. By Mak Embun. Asam pedas Johor by Mak Embun. Mudahnya memasak. 1, 2, 3, siap. Macam tu dia punya tagline. Halal food. Korang boleh ni tengok kat sini. Dan daripada Mas Food Industry, Blok H01, College Tun Fatimah, UTM Skudai. Okay, nombor telefon pun ada kat sini. Korang boleh try ni. Padu teruk ni. Nanti kita bagi nombor WhatsApp orang yang jual. Sepupu akak yang jual. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.